Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh kawan. Masih subuh kawan ya, masih jam 5. Saya sudah sampai di lokasi. Nah, terlihat ya saya sedang membawa unit dengan menggunakan tas ini. Cuman masih gelap memang ya. Di sini masih gelap. Sengaja saya datang subuh-subuh biar bisa dapat burung belibis lagi ya. Saya akan langsung menuju tempat sanggungan di dalam kegelapan ini, jauh dari orang-orang. Oke, semoga. Sampai ya, sebelum burung belibisnya yang turun dulu di spot. Mantap. One hour later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Tadi dari gelap gulita sekarang sudah terang ya. Lihat, inilah tempat tangkongan saya. Nah, alhamdulillah kawan ya, sudah poin roak-roak satu. Nembaknya gelap-gelap tadi. Sekarang saya nunggu belibis ya. Mudah-mudahan belibisnya nanti yang turun jadi ikan sapi. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya kawan, burung punainya berhasil datang ya, berhasil datang sana tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, geser lagi dia. Nah, dia mencari sumber suara kawan ya, mencari sumber suara dia, makin dekat ke arah sininya. Mana tadi itu? Oh, di atas sana dia kawan. Daerah sini nih goyang-goyang tuh. Nah, itu dia. Aduh, mana lagi dia tuh? Mana dia? Oh, itu dia. Bergerak. Mana nih? Belum terlihat jelas kawannya. Kita intai terus ya, sampai dia benar-benar terlihat. Nah, nah sana dia kawan. Terlihat jelas ya. Tuh dia tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillah. Kena pelepah kelapanya kawan, maafkan saya. Oke. Kena pelepah kelapa. Kena pelepah kelapanya tadi. Dari sini baru jelas nih, mudah-mudahan ya. Tuh nampak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mantap. Punai satu. Oke kawan. Tadi kita sudah nembak satu ekor punai ya. Yang sebelumnya kita nembak burung apa? Seperti jenis sintar gitu.
Terus tadi subuh-subuh tidak kerekam kawan ya. Sini Mbak ruak-ruak karena masih gelap sekali. Alhamdulillah poin juga. Jadi kita udah dapat 3 poin yang berbeda nih. Variasi buruan nih. Pertama ruak-ruak, terus model sintar itu sama punai ini kawan ya. Nih. Ih, gemuk sekali kawan punainya, masyaallah. Mantap ya. Kita cari lagi yang lain, tekukur. Dan yang lainnya jenis yang lain, mana tuh nanti dapat banyak variasi buruan kawan ya. Keren. Let's go hunting. Oke kawan ya, di sana ada tekukur itu. Alhamdulillah ya. Kita nyari-nyari dari tadi, enggak ada, akhirnya dia turun juga ke situ. Kita coba hit ya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Aduh, kalang. Kalang rumput nih. Bismillah. Bismillah, ya Allah. Ada dua, mantap. Ada dua ekor, banyak, keren. Yang sana yang besar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kena kawannya jatuh di depan sana itu. Kita akan ikuti dia. Oke kawan, kita mengikuti dia ya. Tuh di sana tuh. Yang tadi tuh. Bismillah. Ada dua ya. Bismillah, ya Allah, Akbar. Kena lagi ya. Oke kawan, alhamdulillah ya poinnya. Joss. Jadi kita buruannya berbeda-beda nih kawan, sudah 4 jenis ya. Mulai dari ruak-ruak, sintar, punai, sama tekukur nih. Kita lanjut lagi cari yang lain. Oke, mantap. Oke kawan, saya akan menunjukkan pemandangan yang indah ya. Tuh, lebih turun tuh. Pemandangan yang indah di sana tuh. Betapa banyaknya burung mandar. Ya kawan, masya Allah, luar biasa. Mandar semua kawan, di sana itu ada beberapa ekor itu. Masya Allah. Mandar semua kawan ya. Tidak diragukan lagi itu. Oke kawan, kita akhiri ya perburuan hari ini. Poinnya 4 ekor dengan jenis yang berbeda. Next kita hunting di sini lagi ya, karena di sini nampaknya spot mandar ya. Besok kita datang lebih awal biar kita hunting mandar sini, banyak sekali kawan. Luar biasa mandarnya ya tadi ya. Masya Allah, belasan ekor kawan, ngumpul kayak anak ayam. Oke. Sampai bertemu di hari-hari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap.